Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi nih teman-teman kegiatan aku, kegiatan seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan hidup sederhana. Alhamdulillah nih masih bisa ketemu dengan sahabat online aku yang ada dimanapun teman-teman semua berada. Dan tentunya masih bersyukur bisa diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa. Nah di video kali ini seperti biasanya aku mau sharing-sharing lagi aktivitas aku hari ini. Tentunya buat teman-teman semua jangan bosen ya dengan kegiatan aku yang setiap hari memang sama. Ini aku bangun jam 4:30 kurang gitu ya teman-teman. Tadi udah aku liatin jamnya dan langsung aku sholat dan kemudian juga aku gercep di dapur untuk masak, untuk beberes juga. Dan di sini pastinya dapur itu kayak kalau aku lagi mager malam harinya. Biasanya ya seperti itu teman-teman, lumayan berantakan. Dan sebelum beraktivitas yang lain-lain, di sini aku mau buat dulu untuk jamuan aku setiap pagi ya teman-teman. Ini ada aci sama gula merah teman-teman. Jadi aku aduk-aduk. Dan kemarin ada yang nanya, Bun, itu kalau aci sama gula merahnya tuh ukurannya berapa-berapa gitu. Kalau aku sih aku kira-kira aja ya teman-teman. Biasanya acinya 1 sendok penuh dan gulanya itu secuil aja gitu, kira-kirain aja. Dan untuk airnya sesuaikan aja kekentalan, gak usah yang terlalu kental juga gitu teman-teman. Oke deh teman-teman, di sini sambil beraktivitas nyuci piring, di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak dulu juga buat teman-teman semua yang baru mampir, yang baru bergabung di channel aku. Selamat bergabung, salam kenal dari aku orang Sumatera Selatan yang tinggal di Kabupaten Oku Timur di Belitung ya teman-teman. Jadi salam-salam juga nih buat teman-teman semua yang ada dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak yang udah selalu nonton video aku dari awal sampai akhir, no skip juga. Pokoknya aku mau ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak. Oke deh teman-teman, sambil nonton video aku yang lagi beraktivitas, di sini aku mau memenuhin janji aku dulu. Aku mau sapa-sapa dulu buat teman-teman semua yang ingin disapa. Mungkin kalaupun belum kesebut untuk aku dubbing kali ini, mungkin di next video ya teman-teman, insyaallah aku akan sapa-sapa juga. Tapi mohon maaf kalaupun memang belum sempet kesapa, insyaallah nanti aku akan sapa-sapa lagi di next video. Karena kan aku sekarang ini punya stok ya teman-teman, jadi mungkin waktu aku nge-share di komunitas yang ingin disapa, itu aku udah punya stok video yang memang isinya ataupun voice overnya itu belum menyapa teman-teman semua. Di sini ada Bunda Keiva dari Pekanbaru Riau. Kalau gak salah ini samaan kayak di daerahnya Bunda Twin ya kayaknya kalau gak salah. Dan juga di sini ada Bunda Linawin. Masya Allah. Ada juga Bunda Ulfa Karla dari Malang. Salam kenal kembali ya Bun, sehat-sehat selalu. Dan di sini yang yang sering aku baca juga ada Bunda Asrak Karona Ramadan, kalau nggak salah ini orang Malaysia atau mana ya. Pokoknya yang selalu komentar di kolom komentar aku, terima kasih banyak ya Bunda. Dan juga di sini ada juga Bunda Masuradon Salam dari Malaysia. Ini juga penonton setia aku dari Malaysia juga. Dan juga ada Bunda Naura dari Medan. Dan ini juga ada Bunda siapa ya, pokoknya dari Tubaba. Katanya sering banget nonton tapi jarang banget komentar, perdana komentar di tab komunitas aku. Terima kasih banyak ya Bunda, walaupun pakai akun suaminya tapi yang nonton tetap Bunda. Terima kasih, semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya, amin. Oke deh teman-teman, di sini juga ada siapa ya, pokoknya Bunda nggak tahu namanya tapi nama channelnya itu Rumah Daniel Official. Katanya nggak pernah komentar, nggak pernah meninggalkan di kolom komentar tapi setia banget nontonin video aku. Terima kasih banyak, semoga selalu dimurahkan rezekinya, kemudian selalu diberikan kesehatan, amin. Ada juga Umi Kilda dari Magetan, katanya belum disapa. Oke deh, halo Bunda, saya selalu ya. Dan juga ada Bunda Nur Hayati, ini nggak tahu dari mana, dari Mama, ada juga dari Mama Ayesa yang selalu berkomentar juga. Dan ini ada adik aku yang masih SMP, katanya ada Amelia Putri yang selalu menyemangatin aku, terima kasih banyak. Dan juga ada Maria Ulfa dari Malang ya. Terima kasih Bunda ya, semoga nonton video aku dan semoga udah lega gitu ya aku sapa-sapa.
Oke, dan juga di sini ada Bunda Susanti Mustafa dari Sulawesi Selatan. Wah, jauh banget dari Sulawesi Selatan. Dan juga di sini ada juga Bunda siapa ya? Ada Mama Fahri dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Wow, jauh banget ya dari Jawa Barat. Salam kenal, salam silaturahmi ya Bunda. Pokoknya mah buat teman-teman semua, sehat-sehat selalu, yang selalu berkomentar maupun yang tidak pernah komentar tapi selalu nonton video aku dari awal sampai akhir. Apa mengucapkan terima kasih banyak ya, serasa kayak udah penyiar radio aja gitu ya kan. Sapa-sapa, tapi banyak banget yang berkomentar katanya, Bun, suaranya enak banget didengar kayak penyiar radio. Masya Allah, ya beginilah keadaan aku dan bisanya aku dubbing seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf kalaupun ada yang kurang nyaman ataupun apa. Oke, ini kembali lagi ke videonya, udah kemana aja videonya. Masya Allah, Bunda Zara udah nyerocos kemana aja. Pokoknya intinya buat teman-teman semua onlineku di sana, sehat-sehat selalu, dimurahkan rezekinya, tentunya dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan kebahagiaan yang berlipat-lipat ganda. Amin. Oke, ini aku udah ngegoreng tempe, udah masak sayur bening, karena banyak yang komentar, Bun, sekali-kali dong, bukan sekali-kali, sering-sering dibuat sayur gitu ya, kayak sayur bening gitu ya, biar sehat juga anaknya, biar makan sayur. Oke deh teman-teman, sekarang ini aku sering banget nyayur kangkung aku bening, kemudian nyayur bayam aku bening, kayak gitu-gitulah. Pokoknya terima kasih untuk saran yang baik buat teman-teman semua di rumah. Yuk kita mulai juga untuk apa ya, menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Maksudnya hari ini kita berusaha menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan ini kalau ada apa itu namanya, ada sayur, pastinya aku tuh nggak ketinggalan sama yang namanya sambel, teman-teman. Ya udah, di sini aku pakain sambel korek aja ya, biar mantul rasanya juga mantap. Dan ini tuh cabai yang dikasih mama aku waktu di kampung itu ya, waktu mama aku kesini ini masih dikit lagi baru habis, teman-teman. Pokoknya udah hampir 1 bulan lah ya habisnya. Dan ini juga cabenya itu benar-benar awet banget, teman-teman. Oke, next, di sini memasak-masaknya udah selesai. Lanjut, aku mau bilas-bilas pakaian seperti biasanya. Untuk videonya aku percepat aja biar teman-teman semua gak bosen, dan juga videonya biar gak terlalu panjang. Nah, kenapa sekarang ini aku tuh kayak ngupload videonya di durasi yang 12 menit, 13 menit. Kadang juga pengen gitu ya teman-teman, ngedubbing itu kayak apa sih, gak terlalu panjang gitu. Tapi kadang pokoknya sesuaikan dengan video mentahannya. Kalau video mentahnya itu lumayan panjang, biasanya aku sampai di durasi 15 menit. Tapi kalau untuk video mentahannya itu gak terlalu yang panjang, biasanya cuma jadi 11 menit, 12 menit, 13 menit seperti itu. Nah, karena di sini tadi kan aku bangunnya pagi gitu ya teman-teman, makanya untuk aku ngejemur pakaian di sini juga masih pagi, udah aku jemur-jemur. Dan ini cuacanya tuh di tempat aku sekarang ini lagi pokoknya mendung-mendung manja terus gitu ya. Enaknya tuh rebahan, tiduran kayak gitu teman-teman. Dan ini tuh juga di tempat aku cuacanya tuh dingin banget, kayak apa sih ya, musim semi atau apa sih, pokoknya banyak angin, dingin kayak gitu loh teman-teman. Kalau di tempat teman-teman semua gimana nih cuaca hari ini? Semoga walaupun cuacanya itu nggak nentu, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, tadi juga udah selesai aku ngejemurin pakaian. Itu gak terlalu banyak untuk jemuran aku hari ini, ataupun cucian baju aku hari ini tuh gak terlalu banyak. Dan ini aku lanjut mau sapu-sapu terasnya. Seperti biasanya nih aku mau kasih musik aja juga, biar teman-teman semua tetap happy dan enjoy nontonin video aku. Oh,
Udah deh kasih musiknya dikit aja biar teman-teman semua juga jogetnya nggak terlalu lama. Udah janda teman-teman. Ini udah hampir selesai aku untuk sapu-sapunya, dan untuk suami aku juga hari ini kerja, makanya tadi juga manasin motor dan juga yang lain-lain gitu teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semua yang ibu bekerja, ibu di rumah seperti aku ini, tetap semangat dan selalu semangat ya teman-teman. Jalani aktivitas ibu rumah tangga dengan senang hati, dengan enjoy aja biar gak kerasa dan gak jadi beban gitu ya teman-teman. Oke, pokoknya kalau kita itu bangunnya di pagi hari seperti ini, itu kalau udah siang itu udah selesai itu rasanya udah enak gitu ya. Apalagi kita punya anak sekolah gitu ya, yang kayak aku ini, kayak nganter kayak gitu, itu udah mandi, udah beresan, itu rasanya udah enak. Aku di sini juga masih tetap belajar sih teman-teman, gak yang produktif-produktif banget, tapi intinya saling mengingatkan dan juga saling menyemangati aja. Untuk horden dan jendela udah aku buka ya teman-teman, dan di sini tuh cuacanya masih beneran deh kayak anginnya tuh sepoi-sepoi gitu ya. Enak banget dibuat beraktivitas seperti ini. Ini aku juga kebas-kebas untuk kasur aku yang ada di sini, yang ada di depan TV. Biasanya itu berantakan banget karena apa-apa aku di sini ya teman-teman, sama keluarga aku di sini kayak gitu, nonton TV bareng. Biasanya aku makan aja sampai biasanya aku bawa di depan TV seperti ini karena enak banget gitu. Pokoknya buat teman-teman semua yang lagi mager-mageran, yang lagi males-malesan, yuk nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ketularan semangat yang aku berikan setiap harinya. Karena di sini tuh aku upload video dalam satu hari itu dua kali, di jam 8 pagi sama di jam 4 sore. Jangan lupa ya teman-teman untuk nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan yang udah selalu nonton, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah pekerjaan aku pagi hari ini udah kelar, tinggal mandiin adik Dinda, nganter anak sekolah gitu ya, udah selesai. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.